Dengan Bapak siapa ini, Pak? Waalaikumsalam dengan Ibu Purwoko, Mas. Oh iya, gimana nih sehat nih, Pak, kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ini ya, Pak, ya, terima kasih nih sudah diizinkan liput di PTM Cisauk ini. Nama PTM-nya apa ini, Pak? PTM BTMC, Pak, ya? Iya. Iya, ini PTM ini berdirinya kapan, Pak? 18 September 2018. 2018 berarti udah 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun ya. Terus anggotanya ada berapa orang, Pak, di sini, Pak? 37. Banyak juga ya, 37. Lumayan. 37 satu meja ya. Baru satu meja. Baru satu meja. Ada meja lagi nih ya. Ada. Rencana mau dibikin 2 meja, dilebarin ke sana atau ke sana. Oh, dibikin 2 meja ya. Nah, gimana nih antusiasme teman-teman ini untuk olahraga pingpong nih, Pak, di sini, di daerah Cisauk nih? Untuk di Cisauk ini lumayan, komunitasnya lumayan banyak, Pak. Di satu ada di sini, ada PTM Dahlia juga, pelaku perumahan. Iya, betul. Itu juga sekitar 30-an juga itu. 30-an juga, ya. Dan ini mulai kita kembangkan sampai ke kecamatan juga rencana. Mari juga ke poni kecamatan kita udah sampaikan. Ya. Nah, nanti ada kunjungan ke sini, mau ada pembinaan juga, Pak, mau ditata semua untuk Cisauk. Karena Cisauk ternyata untuk tenis meja itu banyak penghobinya, Pak. Penghobinya banyak ya. Banyak penghobi, dan sekarang kan belum ada wadah nih, Pak. Wadah yang benar-benar mewadahi kita ini belum ada. Nah, kami kemarin coba ke sana itu, alhamdulillah mau diwadahi. Artinya wadahnya itu apa, mau dalam bentuk ini, Pak? Semacam paguyuban atau masih dalam naungan PTMSI gitu? Untuk sementara nanti masih naungan bukan PTMSI ya, Pak, di KONI nanti. KONI Kecamatan Kauka itu. Mm-hmm. Nah, nanti ada di situ ada caburnya tenis meja. Mm-hmm. Nah, kita kemarin sudah di sana, nah kebetulan saya seterusnya di sana sekretarisnya, Pak. Seksi di caburnya tenis meja. Oh gitu. Oke, jadi peminatnya memang sebetulnya lumayan banyak ya, lumayan, Pak? Lumayan banyak, Pak. Lumayan banyak. Karena dengan berapa setahun kemarin tuh kita ngadakan turnamen kecil-kecilan itu lumayan banyak. Pesertanya lumayan banyak. Untuk level-level skillnya itu di sini dibagi-bagi apa gimana, Pak? Maksudnya kalau dalam pertandingan ada divisi atau bagaimana? Atau masih bebas? Divisi juga, Pak, kita ngikutin yang lain. Divisi di kami itu divisinya masih 87 lah. 78 ada, ya. 78 belum ada yang tinggi, belum ada. Karena kami pemula. Pemula dan otodidak juga. Baru berapa ya, setengah tahun kita dilatih. Ada dibimbing ya. Ada mentor. Iya. Oke, untuk latihan seminggu berapa kali, Pak? Seminggu untuk latihan rutin yang ada mentornya, ada pelatihnya itu satu kali, Pak. Seminggu satu kali ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Iya, gimana perkembangannya sudah lumayan ada kemajuannya? Kita merasakan ya, dari bola banyak itu terasa sekali, Pak. Rasanya begini, biasa kita sparing keluar. Kalah misalnya itu kan, kalah terus atau sekarang dominasi lah kita. Paling 1-2 yang kalah. Oh gitu. Iya, ada ini. Ada progres ya. Progres benar. Iya, jadi dari semula kita nggak ada. Apa ya, mungkin banyak sih faktornya di antaranya itu ya, jadi lebih percaya diri gitu, Pak, karena kan kita merasa mempunyai skill ya kan, skill yang diasah, dilatih. Sementara kalau orang lain di luar sana yang tidak menggunakan atau tidak pakai pelatih, ya bisa aja mereka itu merasa minder ataupun apa ya, efeknya ya pukulannya juga tidak maksimal gitu. Sementara kan kalau kita latih ya, kita ada kepercayaan diri gitu kan. Jadi memang begitu sih, Pak, memang harus tetap ada pelatihan walaupun seminggu satu kali ya. Itu akan endurance dari pukulan kita akan
semakin stabil. Itu sih sepertinya sih kalau yang pengalaman saya ya. Kalau ketua, wakil ketua ada atau sini strukturnya sudah ada ketua, ada wakil, bendahara, sekretaris, seksi-seksi lengkap kami. Iya, ada seksi pembinaan. Ada pembinaan pelatihan, perlengkapan sampai keamanan pun ada kami. Oh, jadi semuanya. Jadi kalau ada event, ngadain event apa segala macam sudah siap lah ya. Sudah siap. Kita sudah pernah sekali dan itu pun sukses, biarpun kita nggak ada info dari luar apa, kita sendiri sudah bisa menyelenggarakan itu. Kami sekali itu di 8 besar Agustida ini waktu di tempatnya itu ya siapa? Mas Didi. Pamulang bukan? Oh di Bajul. Di Bajul. Di situ tuh satu orang kami nempatin itu 8 besar itu yang paling lama kita pak. PTMC itu. Iya. Yang lain sih baru lolos pool pak. Baru lolos pool ya. Lolos pool selesai lagi gitu ya. Karena masih ini. Yang lain sampai di situ cuma prestasinya belum. Dan biarpun kita nggak ada prestasi pak, kita hampir ada turnamen tuh satu dua. Ya minimal dua orang tuh pasti ada pak itu. Biarpun kami kalahan, nggak pernah menang tetap kami ikut. Iya, karena semakin sering kita ikut, kita makin beradaptasi dengan itu pak, situasi pertandingan, mental juga pelan-pelan akan teradaptasi, skill juga nanti akan makin lama makin terupgrade pak, jadi makin bagus gitu. Jadi nggak rugi, kita memang mungkin ruginya kita bayar pendaftaran ya, tapi sebetulnya nggak rugi, itu investasi sih sebetulnya kalau kita mau berpikir yang positif ya. Oke. Terus kedepannya ada rencana apa nih Pak? PTMC 18 mau ngadain event atau apa? Kemarin pas sebelum pandemi itu Pak, kami sudah jadilah itu, sudah mateng event itu. Harusnya diselenggarakan kemarin bulan Juni atau Juli. Yeah. Sudah kami sewa di SMP, sudah izin tempat di SMP kan, kebetulan SMP dekat sini Pak. Sudah ada tuh mau rencana Pak Reza. Ternyata ya punya sponsor sudah, kita persiapan sudah, kena pandemi akhirnya kami mundur Pak. Kalau untuk turnamen internal kami sering sebulan sekali. Kadang ada yang ulang tahun, nah mereka yang mengadakan. Itu sering Pak, kita sebulan sekali itu untuk internal ya. Iya, untuk kita sendiri. Iya, tapi memang untuk olahraga pingpong itu paling cocok itu ya untuk usia-usia 40 tahun ke atas masih oke lah. 60 juga ya, saya banyak beberapa murid saya sih umurnya 60 tahun. Jadi itu aja 60 tahun masih mau latihan ya, apalagi yang umurnya di bawah itu. Jadi motivasinya ya jelas, pertama pasti sehat ya Pak ya. Kita pengen sehat, yang kedua siapa tahu apa ya skill kita meningkat ya, karena banyak Pak orang yang punya prestasi usianya itu sudah lumayan lanjut ya, mungkin bisa dibilang 50 tahun ke atas, tapi mereka berprestasi banyak Pak. Ya beberapa teman saya juga ada yang seperti itu. Yaudah Pak, mudah-mudahan pingpong di sini maju terus. Terima kasih. Ya kemudian program pelatihannya juga jalan terus dan ya sehat semuanya deh. Ya makasih ya Pak ya. Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Teguh. Waalaikumsalam. Iya, gimana nih kabarnya, sehat walafiat nih? Alhamdulillah baik. Iya, ini Mas Teguh nih, aku mau nanya nih untuk posisi Mas Teguh di sini sebagai coach ya di PTMC ya, 18 ya.
Nah, ini mengenai pembinaan tenis meja yang ada di PTM ini gimana nih, Mas? Siap. Mungkin saya sedikit kilas balik dulu terhadap BTM C18 ini. Di mana waktu itu teman-teman dari BTM C18 ini hanya main di ruang ini aja. Artinya di tempat sendiri. Yeah. Dan waktu itu pun ternyata hanya ada 4 bed. Mereka main double gitu ya, karena yeah, jumlah pemainnya cukup banyak juga. Nah, akhirnya saya ketemulah salah satu pemain dari sini, coba ngobrol gitu ya. Dan akhirnya saya main pertama kali di sini, mereka melihat ada sesuatu yang lain ya. Artinya yeah, mungkin karena dia main ketemu teman sendiri dan permainan stuck gitu ya. Yeah. Seperti itu aja. Lalu saya coba kasih masukan beberapa pukulan gitu ya, mungkin dari yang dasar sampai yang sulit, artinya sulit banget sih enggak. Nah, mereka welcome gitu ya, akhirnya mereka coba menawarkan bagaimana kalau misalnya saya bantulah teman-teman di sini untuk mengadakan pembinaan. Tapi yeah, memang kalau terkait dengan pelatih gitu ya, ya itu mungkin sebutan aja. Saya lebih senang kepada sharing sebetulnya, sharing baik terkait dengan tenis meja. Lalu kita demokan, diskusi, demokan, diskusi gitu aja sih sebetulnya. Iya. Jadi kira-kira sudah berapa lama nih, Mas? Mereka itu dalam bimbingan pelatihan nih? Sebetulnya kalau untuk latihan rutin memang kita masih ambil di hari Sabtu. Ya, yeah. Sabtu jam 2 sampai dengan jam 5 biasanya ya. Sabtu jam 5. Dan ini pun coba kita rutinkan gitu ya. Kita coba buat program dari mulai dasar gitu, lalu masuk ke beberapa teknik pukulan gitu. Ya, alhamdulillah sih memang kalau secara saya pribadi cukup senang gitu ya, yeah, terhadap hasil yang didapat. Terbukti dari 3 kali sparring terakhir itu kita mendominasi, menang gitu ya. Progresnya ada ya. Iya, progresnya ada, dan kebetulan mereka sangat luar biasa untuk latihan dan semangatnya luar biasa. Ya, semangatnya yang luar biasa ya. Oke, Mas, terakhir aja nih. Keinginan dalam setiap pelatih itu kan berbeda-beda nih ya. Ya, kira-kira maksudku keinginannya ini apa nih untuk pelatihan yang ada di sini? Apakah cuman progres itu aja atau ada hal lainnya gitu? Oke. Kita tidak menutup kacamata gitu ya. Artinya kita tidak menutup mata juga bahwa tenis meja itu identik dengan sparring lalu turnamen gitu ya. Saya membuka kesempatan terhadap teman-teman di PTM saya ini, silahkan untuk mengikuti beberapa event gitu ya. Selain untuk menguji mental, kita juga melakukan progres. Oh, ternyata tahapan ini belum bisa nih, lalu kita perdalam lagi di internal kita gitu ya. Nah, ini memang kita sudah sama-sama sepakati, kita tidak menutup. Monggo silakan yang akan ikut event, monggo silahkan, kita sama-sama koordinasikan, kita maju bareng gitu ya. Bukan menang sih sebetulnya yang dicari, tapi pengalaman. Setidaknya satu pengalaman, kedua kita coba main lebih baik, kita yes, main lebih 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 enak, lebih enjoy lah. Ya. Oke. Terima kasih, Mas Teguh ya. Ya, mudah-mudahan juga harapan saya sama. Mudah-mudahan semua PTM yang ada di ya Tangerang, Jakarta dan sekitarnya, kita semakin maju bersama ya, Mas ya. Siap. Ya, makasih, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.